Mimpi dibagi dua. Ada mimpi bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk lewat mimpi. Kalau pada para nabi itu sudah pasti wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Akhi Yahudi rahimahullah, saya adalah salah satu pendukung dari Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Muhammad Qasim telah banyak melihat al-mubasyarat atau mimpi tentang peristiwa akhir zaman. Al-mubasyarat adalah sisa petunjuk saat kenabian dan setelah kenabian. Sunan Ibnu Majah, hadis 3887. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang benar adalah bagian dari 70 bagian kenabian. Catatan dalam hadis lain adalah mimpi yang benar adalah dari 46 kenabian. Muhammad Qasim tidak membawa ajaran baru, karena kabar kenabian itu masih dalam bentuk mimpi dan isinya bukan syariat baru, namun isinya adalah berupa kabar gembira dan peringatan. Silakan bertabayun meneliti mimpi Muhammad Qasim di channel resmi kami Muhammad Qasim PK. Untuk bahasa Indonesia agar lebih mudah memahami, bisa kunjungi YouTube Kastil Islam dan review Muhammad Qasim dalam bahasa Indonesia. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.